Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abang Studeto yang berada di Kota Jakarta. Semoga sore ini sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Semoga channelnya makin maju, makin berkembang. Jangan lupa sahabat-sahabatku ya, baik sahabat pemula ataupun sahabat lama, tetap semangat. Semangat berkarya, 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 berkarya. Menghibur diri pribadi dan orang lain. Kita hiburan aja, bikin enjoy aja, bikin enjoy aja. Yang penting kita happy, 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 happy. Iya, welcome, welcome to channel Studeto ya. My sister, my mother, my grandmother. Iya, father, uncle, brother. Iya, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ya, buat sahabat-sahabatku yang berada dalam negeri maupun di luar negeri, semoga sehat-sehat selalu dan sukses selalu. I love you, I love you, I love you. I will can't stop loving you. Yuk, di sore ini ya, mohon maaf nih, Bang Etoy muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Kebetulan saya masih posisi di Jakarta Timur, di pinggir jalan. Mohon maaf ya, mohon maaf bila mana suaranya berisik. Ya emang saya sengaja ya, tidak saya edit, beginilah apalah adanya. Jadi kita mau bikin video itu dimanapun bisa ya, mau di jalanan, di toilet, meskipun di dalam rumah, apa di dapur, apa di WC, bisa ya sahabat-sahabatku, bisa di kamar juga ya. Ya di sore ini saya akan bahas ya, sharing, berbagi pengalaman ya. Kan sekarang nih banyak sahabat-sahabat kita ya, untuk yang sedang di mencari $10, mungkin kaget ya apa gimana, karena iklannya itu untuk mencari $10 itu panjang-panjang sekali guys. Kadang ya iklannya itu, kalau iklan-iklan Indonesia paling yang model apa ya, yang senam apa gimana, sama kebanyakan tuh yang makan pop mie ya. Mohon maaf nih, maksudnya iklannya pada panjang ya. Itu muncul lagi panjang, sampai durasi ada yang 1 jam, ada juga yang 1 jam setengah atau 25 menit ya. Itu durasinya panjang-panjang kalau untuk mencari $10 itu ya. Kadang ya iklan-iklan yang dari luar negeri ya, dari India, apa dari Amerika. Tapi itu sebetulnya bagus kalau kita tonton ya sahabat-sahabatku. Ya kalau kita tonton, kalau kita tidak skip, iklannya memang panjang, tapi itu menghasilkan, akan mempercepat untuk mempermudah mencari $10 ya sahabat-sahabatku. Makanya saran saya kan nggak mungkin orang lain ya, bukannya tidak membantu ya, tidak 100% membantu kita, karena mereka semua juga mempunyai kebutuhan atau waktunya sibuk ya, karena urusan pekerjaan atau urusan menyetrika atau urusan ya momong bayi atau apa momong bapaknya, begitulah itu. Minum dulu ah ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi untuk mencari $10 tuh iklannya panjang-panjang. Jadi buat sahabat-sahabatku ya, jangan kaget ya, baik pemula ya, ini sebagai berbagi ilmu ya, sharing, ini masukan juga. Kadang mungkin ngelihat di video yang sedang mencari monet, mencari $10 ya, $10 untuk $10 itu syarat untuk mendapatkan Google AdSense. Itu iklannya panjang-panjang guys, saya demi Allah saya nyampe bosen, aduh ini lagi yang durasi 1 jam, 1 jam setengah, kadang ada yang 2 jam. Tapi ini saya berhubung ya, karena ya kita sambung nyambung masalah yang dulu kan, untuk mencari $10 itu di video saya ada, kita bisa putar sendiri dengan memakai akun yang lain. Jadi meskipun kita punya satu HP, kita bisa bikin akun cadangan. Kalau bisa sih akun cadangan-cadangan itu, kalau istilahnya akun bodong itu, kita isi video-video juga ya. Bisa? Ya.
kita jadi kita isi video-video kita ya berapa ini dan subscribe-subscribe juga ya ke orang lain. Jadi tidak terlalu bodong ya. Jadi kita bisa puter ya, puter untuk mencari tem dolar. Jadi kita nonton video kita sendiri dengan akun yang lain ya. Meskipun satu HP bisa sahabat-sahabatku. Itu benar saya melakukan seperti itu juga untuk membantu jam tayang bisa dan untuk mempercepat atau mempermudah mencari tem dolar. Aman, aman, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Saya putar tuh ya video itu, video kita itu. Ya kadang-kadang video saya emang sengaja saya bikin panjang. Ya terserah kalian mau bikin pendek apa panjang. Kalau bisa sih di atas 1 menit lah. Enggak 3 menit lah sih lebih bagus. Kadang kalau ini makin panjang durasinya, iklannya makin banyak. Kadang ada dari awal tuh, pertama awal tuh kadang 3, kalau enggak di skip tuh bisa 3 iklan. Terus pertengahan juga ada lagi, terus ada lagi, terus terakhir ada lagi 3 iklan. Nah itu kan lumayan ya untuk mempercepat atau mempermudah mencari ten dolar sahabat-sahabatku. Jadi untuk mempermudah ten dolar itu ya iklannya jangan di skip dengan cara kita bikin akun sendiri, bikin akun yang lain ya di HP kita sendiri, lalu tonton iklannya sampai selesai. Itu aman ya, aman sekali sahabat-sahabatku. Dan jangan kaget ya, iklannya panjang-panjang guys, apalagi iklan-iklan dari luar negeri, ternyata itu lebih mahal jatuhnya ya, lebih bagus. Dan banyak juga sih sekarang-sekarang iklan-iklan yang terselubung ya, tahu-tahu ada masuk iklan di kita. Itulah banyak, sebetulnya kadang-kadang banyak, jadi iklan tuh nggak semuanya asli dari YouTube juga, kadang ada iklan-iklan yang ilegal jatuhnya. Jadi padahal iklannya ditonton, tahu-tahu nggak dibayar, nggak ada bayar karena iklan bodong ya jatuhnya. Jadi saran saya untuk yang mencari ten dolar untuk mempercepat seperti itu ya, seperti tadi, bisa gunakan dengan akun yang lain, pakai HP satu juga bisa, aman, mau pakai laptop bisa, diputar sampai selesai, iklannya jangan di skip, buktikan sendiri sahabat-sahabatku. Dan jangan kaget ya, ini bagus untuk pemula. Jadi bila mana ntar seperti itu sudah mau monet, mau apa, mencari ten dolar itu, jadi tidak kaget ya. Saya berbagi ilmu, berbagi sharing, semoga bermanfaat ya sahabat-sahabatku. Tetap semangat, semangat berkarya, menghibur diri pribadi dan orang lain. Jadi intinya jangan kaget bila pas lagi mencari ten dolar iklannya panjang-panjang. Kalau bisa jangan di skip sahabat-sahabatku tuh ya, itu bagus benar-benar ya sahabat-sahabatku. Yuk semangat yang lagi sedang mencari dolar, buktikan sendiri omongan saya ya. Saya cuma ingin membantu, karena saya kalau uang membantu dengan uang tidak bisa, tenaga tidak bisa karena jauh. Saya hanya membantu dengan ilmu yang saya punya atau yang pernah saya pelajari dan saya pernah saya lakukan di dunia hiburan ini sahabat-sahabatku. Semoga bermanfaat, tetap semangat, semangat berkarya. I love you, I love you, I will can't stop loving you. Thank you.